Yuk, balik lagi ke channel Putra Siki Cuy. Hari ini kita mau unboxing sebuah lampu buat Yamaha Aphys R gua. Ini adalah lampu dari merek RTD, tipenya Ryton. Ini tuh modelnya lampu yang biasa ya, disebutnya mini apa ya, lampu proji tapi kecil gitu. Nggak proji juga sih, lampu biasa tapi ada lensanya gitu loh. Mau pasang bilet kan terlalu banyak yang harus dirubah ya, harus dibikin full wave, ganti kiprok, punya NMAX dan lain-lain lah. Nah kalau pakai ini kan ya wattnya kecil gitu, jadi nggak harus ganti-ganti segala macem lah, tinggal sambung kabel aja. Nah, tapi harus dibikin full DC ya, dalam artian ikut aki ini harusnya. Oke, dalamnya kayak gini cuy. Spesifikasinya apa sih, kurang juga nggak tahu, soalnya nih belinya ada dua tipe ya, yang satu itu putih kuning terus sama putih-putih. Nah ini yang putih-putih, super bright beam, slow light delay, akurat fokus. Nah ini fokus tuh karena ada lensanya, kok 4K ya, tapi ini buat motor kok, jadi buatan China ini ya. Oke, untuk penampakannya seperti ini ya, lampu-lampu inilah, kayak lampu-lampu RTD pada umumnya, tapi yang ini ada lensanya gitu. Nah ini dia, ini yang gue bilang ada lensanya. Jadi lampu jauhnya ini, lampu dekatnya di lensa tuh. Mana kelihatan nggak? Ada di bawah tuh. Dipantulin sama kayak reflektor gitu, terus diarahin. Ini kuat sih. Gue pernah beli merek apa ya, Luminos atau apa ya, yang harganya 45.000-an, terang sih tapi kurang terang dan lensanya gampang copot. Kalau ini harganya sekitar 250-an ya, 230 sampai 250 di online ya, kalau di toko itu hampir 300 untuk offline. Nah ini kepenamakan seperti ini. Oke, dari kipasnya dan ini ya, nanti kita serahkan ke bengkel deh untuk penampakan seperti ini. Nanti kita bakal tes juga untuk nyalanya di malam hari kayak gimana ya. Hopefully cukup sih, biar nggak usah pasang bilet gitu ya. Ini wattnya, powernya 36 watt, 3000K, low beamnya 2000 lm, high beamnya 3600 lm. Kayak cuma itu doang sih, sama dapat apa ini. Oh jadi ini nanti mungkin ya perkas, ini yang buat motor. Bekas teman ini reflektor motor, mungkin ini buat motor yang kayak fiction gitu ya. Nah, ini motor bebek tuh pakai ini yang kecil ini. Nah, bisa custom lah pokoknya. Ya, selamat malam teman-teman. Lo guys, ini gue lagi ngetes lampu yang habis gue beli, RTD M8 yang kemarin kita unboxing ya. Ini masih pakai lampu sen. By the way, ini lampu sennya sudah pakai yang super bright ya, jadi terang banget. Oke, langsung kita tes aja lampu RTD M8 nya. Nah, bisa dilihat ya, ini ada cut off nya. Emang iya, agak miring ya ini cut off nya. Tuh, cut off nya agak miring tapi terang banget. Tuh, udah kayak bilet kan. Udah kayak bila cuy, kalau jauh-jauh, tas mati, tas, ya yeah. Lampu ini recommended banget bagi kalian yang nyari lampu terang tapi low budget dan kayak bilet gitu. Dan ini tampak depannya juga terang cuy, walaupun dia apa namanya, berjak terkecil tapi terang loh, tuh terang banget. Dari jauh tuh nggak cuman kayak kecil gitu loh, terang banget nih. Coba jalan, oke. Nah, tuh kelihatan tuh biletnya, kayak bilet kan, walaupun miring ini. Sebenarnya harusnya lurus ya, cuman yang masang ini kayak miring gitu masangnya. Tuh mantap banget cuy, gue suka banget sama hasil ini. Udah kayak bilet aja. Terbalik. Untuk hujan sih ya, namanya lampu putih ya, lampu putih kalau hujan ya nggak terlalu kelihatan, beda sama kayak lampu kuning. Tapi ini kalau jalannya gelap banget, kalau pas hujan deras juga tetap kelihatan, lampunya tuh lebar gitu loh, jadi seru. Udah
kayak bilet, walaupun emang terangnya nggak separah bilet sih. Kalau bilet tuh terangnya parah banget karena buatnya beda ya. Speknya juga beda cuy, bilet itu buat mobil. Kalau kata gue mah oke banget. Tuh sawah aja, duduk sawah aja kena semua anjir. Ini lampu jauhnya nih. Tas, cakep. Oke, kita tes di jalan raya. Dan lampunya kalau di jalan raya nyaru ya. Oh ini gue masangnya emang nggak terlalu tinggi. Jadi ya tuh kalau di pas orang itu kelihatan cut off-nya. Tapi kalau pas jalan-jalan biasa nggak kelihatan. Oke kan? Ini di mobil tuh cut off-nya kelihatan banget loh. Tuh kayak bilet cuy sumpah. Ada blue lens-nya juga. Mantep banget pokoknya. Mini Proji atau mini bilet yang low budget anjas. Cuma harga 250 ribuan bisa gini cuy itu. Nih, terang bro. Asik. Ini enggak gua nyalain lampu jauhnya karena apa namanya? Dekat takut kena orang. Asik banget kan lampunya. Aduh. Oke, segitu dulu review lampu RTD Ryton M8. Sekian dari Putra Sigit Channel. Keep riding safe and good. Goodbye. By the way, ini deket kuburan. Aduh, closingnya pas kuburan dong. Oke. Keep riding safe. Keep riding safe. Cuy, sorry.